Welcome back to Zoom In Ngezoom Abis. Ya, masih bersama gue Selin, gue Clarissa. Jadi, dan kita lagi ada di mana nih? Fish and Chip. Tapi sebelum kita pesen-pesen makanan yang enak-enak nih, ya, gue tetap mau bawain berita dong ya. Dari mana tuh? Jalanin job gue. Gue bakalan bawa berita. Tadi kan habis ngomongin Zuzi, cewek cantik. Gue juga bakalan ngomongin cewek cantik lagi. Ya, Yuna SNSD. Ya. Siapa yang nggak tahu? Ya, siapa yang nggak tahu kan ya? Ya, Yuna ini, jadi dia debut sebagai bintang film nih. Enggak seperti sebelumnya dia jadi bintang drama, sekarang dia jadi bintang film dengan judul Confidential Assignment. Penasaran kan Yuna cantik apa enggak di film itu? Check this out. Yuna main film Confidential Assignment. Nama Yuna SNSD kini sudah sangat familiar di ranah hiburan K-pop. Malah kesuksesan dan popularitasnya menyaingi sederet artis-artis senior yang lebih dulu berkecimpung ketimbang dirinya. Bukan hanya dikenal sebagai salah satu anggota dari girl band SNSD yang sudah begitu populer, Yuna sendiri juga terjun di dunia akting yang kini namanya cukup diperhitungkan. Mulai dari menjajal kemampuan seni perannya di layar kaca lewat drama, kali ini Yuna pun berhasil melangkah hingga layar lebar. Bukan drama, kali ini salah satu personel girlband SNSD ini ikut ambil bagian dalam sebuah proyek film bertajuk Confidential Assignment. Yuna SNSD yang debut di layar lebar lewat film Confidential Assignment ini sukses menuai pujian dan prediksi akan kesuksesan penyanyi yang sekaligus merangkap menjadi seorang artis. Ia rupanya menjadi salah satu idol artis yang multitalenta. Sumpi menulis, lewat sebuah wawancara dengan V Live, Yuna bersama para pemain film Confidential Assignment buka-bukaan soal pengalaman syuting. Ternyata ia mengaku banyak belajar di lokasi syuting. Ini adalah film pertama saya dan saya pikir saya cocok dengan film ini. Saya belajar banyak di lokasi, banyak dari mereka yang memberi saya saran juga. Jelas Yuna SNSD. Namun ketika ditanya lebih dalam mengenai saran yang diberikan padanya, Yuna pun menjawab, tidak hanya satu, itu yang bisa saya pikirkan, tambahnya. Dalam film Confidential Assignment, Yuna akan bermain sebagai Park Min Young, seorang adik ipar dari detektif Korea Selatan yang dimainkan oleh Yu Hai Jin. Sementara Hyo Bin didaulat memainkan tokoh detektif Korea Utara.